Pemirsa, kecelakaan beruntun terjadi di Tol Layang Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 48. Kecelakaan ini mengakibatkan 3 mobil rusak parah. Kecelakaan bermula saat salah satu kendaraan berhenti mendadak hingga diikuti dengan kekurang sigapan pengemudi di belakangnya. Akibat peristiwa ini, 3 mobil derek dikerahkan untuk mengevakuasi ketiga kendaraan. Meski tidak menimbulkan korban, insiden ini menimbulkan antrian hingga kilometer 46. Namun secara garis besar, arus lalu lintas Natal di ruas tol Layang Jakarta Cikampek relatif ramai lancar meski terjadi peningkatan sekitar 20% dari biasanya. Diperkirakan hari ini juga akan terjadi arus balik Natal meski masih didominasi kendaraan yang mengarah ke timur. Pihak Jasa Marga akan memperlakukan kontraflow secara situasional bila terjadi kepadatan pada arus balik hari ini.